mau dicoba-coba buka dulu. Coba kayak yang share screen. Iya. Yeah. Biar pasti. Yang satu dulu nanti kan. Nah, itu sudah masuk semua ya? Sudah kebuka semua. Sudah enggak ada urutan bukanya kan? Iya. Terus ini satu. Tapi sih enggak urut. Apa-apa lah. Nanti kan. Nanti tinggal pilih aja nanti. Oh, oh. Satu. Kan satu bahasan kok. Emang enggak urutnya kok. Yang penting. Dari urutannya. Halo anak-anak, silahkan mulai ngisi absen dulu. Yang belum ngisi, absen dulu di kolom chatting. Anak-anak dengar suara saya? Anggukan kepala kalau dengar. Oh iya, oke, sip. Ya, terima kasih. Sambil nunggu Pak Waridi persiapan ya, nak ya, sambil absen dulu. Absen dulu, apa-apa. Iya. Itu suara udah masuk, Pak. Tenang aja. Oh, gitu. Iya. Ini. Ini di sini. Nanti Pak Wardi ke sini dulu. Iya. Terus Pak Wardi ke share screen. Oke. Ya. Terus ke poin dari ini. Share. Baik. Yang biru Pak. Nanti Pak Wardi tinggal kesini Pak, mau ini arahkan atas semuanya, terus arahkan sini dulu supaya berjalan di bawah, terus ke ini Pak, show video panel, anak-anak jadi kelihatan. Oh iya. Ini udah, nanti Pak Waridi tinggal milih PowerPoint-nya yang mana, yang mau dijelaskan dulu arahkan sini. Iya. Nah, mau pilih yang mana, tinggal diklik. Ini anak-anak udah melihat. Oh iya. Ini sudah tamat di ini. Sudah, anak-anak sudah melihat. Ya seperti yang Pak Wardi lihat, juga dilihat anak-anak. Ya, ya. Oh, saya tak jadi Pak Wardi juga. Oh, ngontrol ya. Ya. Ngontrol. Suaranya apa? Ini. Suaranya.
Ini jam ini ya Pak? 7.42 ya, jam 8 kurang seperempat. Tentu arti semangat sekali ini. Tunggu anak-anak. Ayo anak-anak, Pak Wardi semangat sekali ini. Oh, kalian harus semangat. Diaktifkan dulu moodnya, Pak. Partisipannya jadinya bisa komunikasi dulu sama anak-anak, nggak apa-apa. Mumpung masih sedikit. Stop screen dulu, stop share screen. Nah, terus ini di mute all-nya, diklik. Nah, terus di centang dulu, Pak. Nah, terus di yes. Ya. Ya, anak-anak. Silahkan mikrofonnya boleh diaktifkan sambil menunggu teman-teman kalian pada hadir. Bisa komunikasi dulu dengan Pak Wardi dan lain sebagainya. Sambil menunggu teman-teman yang masih berusaha masuk, ini kita sapa-sapa dulu anak-anak ya. Ini Dwi Putra, sehat Dwi Putra? Sehat, Pak. Bagus, ya terima kasih ya. Tugas yang lalu sudah store belum? Sudah. Ya, bagus, ya terima kasih. Adira Nabila. Bagaimana? Sehat, Adiran, ya. Yeah. Sehat. Baik. Yeah. Ismalia. Ismalia Intan, ya. Ismalia Intan, sehat. Kan buka mic-nya dulu mereka ya. Iya di. Nadin. Dengar Nadin. Nadin Sekar. Nadin Sekar sehat? Dengar ya. Zafarani. Zafarani. Zafarani dengar suaranya. Pak Wardi di sini. Diaktifkan mikrofonnya Zafarani. Ya, mikrofonnya diaktifkan. Ya. Nah, gitu ya. Dengar suara Pak Anggun di sini? Dengar, Pak. Oh ya, sip. Yes. Endang Sri Citra nih. Endang dengar Endang. Endang. Iya bagus. Udah banyak ini ya, sudah 29. Iya. Baik. Pokoknya nanti jam 8 langsung kita mulai aja, Pak. Iya, Pak. Dan tepat waktu. Pukul 8 nanti baru dimulai ya. Ahwa Febrianto. Ahwa Febrianto. Dengar suaranya? Bagus. Anik. Anik Rizkia Amelia. Ya, Pak. Ya, bagus. Selvira Aura. Nih. Selvira Aura. Dengar Selvira. Dengar. Ini sudah aku
Ya, yang Selvira. Belum. Ingat? Ya. Dayinta, Dayinta. Baik, Kak. Terus. Malia Arnes Junior. Ya, Wakaro Ismail. Mulai. Kita sambil menunggu yang masih dalam perjalanan. Azara Aprilia Herawati. Ingat Azara. Ismah Herawati ya. Betul-betul. Cesa Valentia. Ingat. Baik, Pak. Bagus. Intan suka Garuda. Garuda yo. Sehat Pak. Bagus ya. Sabita Rafa. Pak. Iya bagus. Faiza Asilatul Azmiah. Ayo coba dijawab. Ayo dijawab. Sehat? Maisa? Bagaimana Maisa? Sehat? Sehat. Sehat. Ya, bagus. Jangan ragu-ragu ya. Lenita. Lenita. Rizkiani, 7D. Sehat? Iya. Sehat. Bagus. Bilqis Nurfaizah. Bagaimana? Baik, Pak. Sehat. Bagus. Ini yang sudah. Ahmad Mubas. Wah, Reza. Ini gelap ini. Gelap sekali. Anda di mana nih? Di tempat yang terang lah. Gelap sekali nih, kamarnya belum dibuka kali ya. Oh iya, bagus. Kamarnya dibuka ya, kalau di kamar dibuka. Yang terang. Gesang. Gesang. Pesan. Iya, Pak. Iya, bagus. Baik. Putri Okta, ayo. Gimana kabarnya? Putri Okta, ayo dijawab. Sehat, Putri Okta? Sehat. Iya, bagus. Iqbal mana nih? Iqbal orangnya mana nih? Oh. Lagi makan ya? Masih sarapan? PKN. Iya, pelajarannya PKN. Felix Putra Nugrah. Ayo dijawab cepat. Berapa? Bagus, ya. Alfa Nurim Huda. Alfa Nurim Huda, yuk, sehat. Berlita Widya, ini lagi buka buku ya. Sehat. Belita. Belita. Anu yuk. Anu dibuka. Bidya Asari. Belita Bidya Asari. Sehat.
Suaranya belum masuk. Baik. Nur Faia mana nih orangnya? Gelap. Nur Faia. Kansa. Kalau begini musiknya lah Pak Sudir. Ya Kansa, yuk Kansa. Persiapan buku-bukunya. Oh ya, buku-buku PKN-nya disiapkan. Alat tulis bukunya. Bolpennya disiapkan. Bagus ya. Baik. Meda. Reva Dila, ini yang kelihatan bantalnya nih. Reva Dila. Ya bagus. Reva Dila Indira. Sehat? Mereka belum belakang ya. Yang belum absen-absen dulu, Dok. Cah. Nana absen dulu di kolom chat nih yang belum absen. Pelajaran belum dimulai, sesaat lagi dimulai. Nah, silakan waktu digunakan untuk ngisi presensi. Presensi dulu. Ngisi daftar hadir. Di grup ada yang tanya, presensi siapa, Pak? Presensi itu daftar hadir, ya. Kalau nomor nomor presensi berarti nomor daftar hadir. Pak Pram. Anda bisa nomor absen. Ya, Putri Oksa itu. Yang sehat, Putri Oksa. Ayo, 5 menit lagi mulai nih. Indung? Yang ada Indung kaya? Iya. Iya, namanya kaya. Ini orang Indung tak kontak. Ajeng, Ajeng Novita Herwawan. Yang ini kalau mau ngisip. Sehat, Ajeng. Langsung off. Ajeng dengar, Ajeng. Ini ada Rina Irna Ningtyas, sang putri. Sehat. Ayo dijawab. Ya bagus. Suara siapa ini bagus sekali ini? Yang lagi nyanyi. Gambarnya itu Mas, gambar Nevlin. Mas Nevlin, gambarnya itu. Nah, diganti. Jangan pakai foto. Ya, kameranya diaktifkan, kameranya diaktifkan. Ayo, kameranya diaktifkan dulu. Videonya diaktifkan supaya gambarnya terlihat. Ya. Udah, Pak. Mulai aja enggak apa-apa. Baiklah, Nana. Mengingat waktu kita terbatas hanya 40 menit. Maka kita mulai. Mari kita selamat pagi anak-anak. Jawabannya begini ya. Pagi, pagi, pagi. Espero ever onward. Begitu anak-anak ya. Baiklah, kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Semoga anak-anak senantiasa berkelimpahan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Begitu, Bang Gun?
Ini ya. Baiklah. Bisa di show begini kan? Iya. Sakit, Pak. Ini ya. Coba. Ada yang salah. Coba, Pak. Di sini enggak ada. Di sini. Ini kan main yang pakai animasi itu dulu. Oh, iya. Iya. Ya. Baik. Ada pertanyaan, apakah BP UPKI gitu ya? Ini mengingat pelajaran yang lalu yang ini belum tampil. BP UPKI ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Dokuritsu Junbei Chosokai. Pengumuman rencana pembentukannya tanggal 1 Maret 1945. Tetapi BPPK ini baru dibentuk tanggal 29 April 1945. Strukturnya ada ketua, ada wakil ketua. Ketuanya satu orang dan wakil ketua dua orang. Satu dari Jepang, satu dari Indonesia. Kalau ketuanya hanya satu. Beliau nih ketuanya. Beliau adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Ini jelas ketuanya dari Indonesia. Ingat wajahnya anak-anak. Kemudian untuk wakil ketua dari Jepang, Ichibang Ase. Tapi ini wakil ketua yang dari Indonesia, yaitu Raden Panji Suroso. Begitu anak-anak tentang BP UPKI. Berikutnya anak-anak ya. Kita akan menuju slide kedua. Ini adalah. Apakah gambarnya tampak, tulisannya tampak? Anak-anak bisa lihat? Bisa ya? Anggukan kepala kalau bisa. Bisa? Baik. Pada pertemuan lalu kita bahas mengapa pada masa penjajahan Jepang rakyat Indonesia sangat menderita. Ini jawabannya, karena waktu itu ada praktek kerja paksa yang disebut sebagai Romusa. Itu dari sini. Dari praktek ini, anak-anak Indonesia, remaja-remaja Indonesia dibawa ke Myanmar ya, dan ke negara-negara lain jajahan Jepang untuk bekerja di sana tanpa digaji, diberi honor, upah, bahkan minim makanan, sehingga banyak di antara pemuda pemuda Indonesia yang wafat atau tewas di sana akibat kerja paksa atau romusa pada masa penjajahan Jepang.
Pada zaman Jepang juga berlaku hukum ambil paksa. Ini maksudnya Jepang yang buat peraturan ambil paksa ya. Ini panen-panen petanisnya dibawa ke kam-kam atau pusat-pusat pertanian tentara Jepang. Ini mereka mau bawa panennya. Ini langsung bawa panennya dibawa ke kamp-kamp pertanian Jepang. Maka Indonesia banyak yang terkena penyakit usung lapar, kurus kering sebenarnya, tapi mereka tidak makan. Makanannya minim ya, apa aja dimakan. Ini mereka berpakaian karung goni dan konon nenek moyang bercerita banyak sekali kutunya di sini ya, pada zaman Jepang itu begitu. Itu pengambilan paksa namanya. Sebab penderitaan yang ketiga adalah perbudakan. Ini praktek perbudakan. Jadi dipaksa ya untuk melakukan satu tanpa hak adanya kewajiban. Ini wanita-wanita dibawa ke tempat serdadu Jepang di sana untuk kerja ya. Ini namanya praktek perbudakan. Diperbudak gitu. Jadi itu ada pada zaman Jepang. Seperti ini ya, perbudakan begini. Berikutnya, dari slide yang lalu, lebih bunyi dong. Secara cepat. Agak pelan ya, Pak. Ya. Coba, pencium. Bisa. Slide ketiga berarti. Harus dari awal ya? Oh, enggak sih, Pak. Seharusnya... Ya, di sini nih yang naik. Apa itu ya? Ah, oh, ini. Sekarang ketiga. Nah, iya ini. Cepat-cepat enggak usah tampil begitu ya, enggak usah di show ya. Iya, kayak gini aja. Enggak apa-apa ini. Iya, di anak itu munculnya pelan banget, Pak, soalnya oh, itu. Oh, gitu. Iya. Baik. Ini di anak. Ada pertanyaan? Di anak. Ini ada suaranya malah nih. Kalau di suara, itu enggak apa-apa lah. Enggak usah disuarakan, suara saya saja sendiri. Mengapa Indonesia dijajah Jepang? Pelajaran yang kedua saja, Pak Anggur. Ini jawabannya. Mengapa Indonesia dijajah Jepang? Ada sekurang-kurangnya 5 alasan. Pertama. Sebentar lah. Di tempat anak belum muncul ini. Oh iya. Di tempat anak belum muncul. Oh iya. Harus pipil loh dia. Iya. Satu layar. Nah, iya. Kalau tak seperti ini aja, pipil aja. Iya, nggak apa-apa. Nah. Muncul? Ah, udah muncul. Oh iya. Sudah muncul anak ya. Nih, setidaknya ada 5 alasan, 5 sebab, 5 peristiwa yang menjadikan Indonesia kucuk-kucuk ya, tiba-tiba dijajah oleh Jepang. Mengapa dijajah Jepang? Sebab, pada saat itu Indonesia sebetulnya sedang dijajah oleh Belanda. Bangsa Belanda lah yang sudah lama sekali menjajah kita. Pada waktu itu sedang berlangsung Perang Dunia. Namanya Perang Dunia Kedua. Di mana Belanda yang menjajah kita itu masuk kelompok sekutu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada tahun itu, 1942, Jepang memenangkan perang. Kan ada sekutu ya, ada sekutu dan sentral. Nah, Jepang itu kelompok sentral, dia menang. Nah, karena menang, maka Belanda sebagai penjajah Indonesia saat itu ikut kalah. Karena ikut kalah, maka ikut menyerah kepada Jepang. Ini terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kapan itu terjadi? Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda pergi, Indonesia dijajah oleh Jepang.
lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sama-sama menderitanya. Berikutnya, Pak. Jadi sama-sama mendita ya namanya kan. Jadi ke Jepang kalau beri kemerdekaan. Iya ya betul. Ya. Langsung aja yang di sini. Lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Pada awalnya sebenarnya Jepang memberikan janji-janji manis ya. Janji-janji manis kepada Indonesia bahwa Jepang itu adalah cahaya Asia. Jepang itu pelindung Asia. Jepang itu kekuatan Asia yang akan mengayomi Indonesia. Begitu promosinya. Termasuk kemudian dalam rangka mendapat dukungan dari Indonesia, dari tokoh-tokoh di Indonesia, dan dari rakyat Indonesia, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan. Tetapi, janji tinggal janji anak-anak. Jadi, jangan sekali-kali berpikir bahwa kemerdekaan yang kita raih ini pemberian dari Jepang. Jangan sekali-kali berpikir begitu. Mengapa? Ya, karena kemenangan Jepang di Indonesia itu ketika tadi memenangkannya dengan sekutu tidak lama, hanya kurang lebih 3,5 tahun. Jadi sangat sebentar lah ya. Kenapa tidak lama? Karena Belanda, Amerika Serikat, kemudian Inggris, setelah terpukul mundur oleh Jepang, menyusun kekuatan bagaimana balas kekalahan ini. Begitu. Maka segera melakukan serangan balasan. Sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda segera melakukan serangan balasan. Dan mulai berhasil, satu persatu daerah, wilayah, negara yang dikuasai Jepang kembali kepada sekutu. Nah, khusus tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian 3 hari berikutnya, tanggal 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Dua kota besar ini hancur lebur dan puluhan tahun tidak bisa dihuni manusia efek dari radioaktif ledakan bom atom itu. Itu sangat menderita sebenarnya Jepang. Tapi sekarang buat lagi ya kalau Jepang sekarang. Kita tidak lihat sekarang, tapi dulu. Nah, maka karena dua kota ini sudah dihancurkan oleh sekutu, Jepang mau tidak mau kalah. Ya. Jenderal Jepang sampaikan ke Kaisar Hirohito, kita kalah. Gitu. Kita kalah. Yang waktu itu Kaisar Hirohito tanya, ya sudah, kalau kalah, yang penting hitung coba gurunya masih ada berapa. Itu menggambarkan peran guru sangat penting anak-anak. Dan Jepang bangkit dari efek perang dunia kedua ini, karena ketika dua bom atom diledakkan di sana, dua kota hancur, yang ditemakan adalah guru. Guru untuk membangun generasi Jepang yang sekarang terlihat sangat hebat. Indonesia juga akan hebat melampaui mereka, melampaui Jepang. Begitu anak-anak. Kita punya banyak kemampuan untuk bisa melampaui semuanya. Sejak itu Jepang tidak lagi berkuasa atas Indonesia. Dan boro-boro memberikan kemerdekaan, Wong juga harus pergi dari Indonesia. Begitu, panggun berikutnya layar ke 5. Ke 5 ya. Semuanya ada nggak? Karena, oh iya nampaknya. Bagus. Nampak. Dibalik kan anak ya, dibalik. Jadi nggak apa-apa, ini kan review yang lalu. Dan nanti mulai hari ini ada tugas terstruktur dan tugas mandiri yang tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan tugas terstrukturnya
anak-anak mencoba masuk ke Zoom. Hari ini tidak, hari ini nanti tak kasih linknya ketika ini masuk ke jam tugas terstruktur, nanti anak-anak masuk ke link itu. Ketika jam tugas mandiri, anak-anak juga masuk ke jam itu, masuk ke link itu. Gitu. Nah, sekarang, kalau tadi sebab-sebab Jepang gagal menunaikan janji kemerdekaannya, nah sekarang, mengapa sih Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ini janji-janji ini terpaksa diberikan Jepang, sebab pada saat itu Jepang terasa mulai kalah ya. Di penghujung awal tahun 1945, awal tahun dan sampai dengan katalah bulan Januari, Februari, Maret, itu sudah terasa sangat kalah. Oleh karena itu, menyadari bahwa dalam Perang Dunia Kedua Jepang akan mengalami kekalahan, maka memerlukan banyak dukungan dari Indonesia. Tanggal 18 Juli 1944, Jepang sangat terdesak oleh Sekutu, gitu. Dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang tidak hanya memberikan janji kemerdekaan, yang dilakukan pula dengan cara Jepang ini memperbolehkan rakyat menggunakan bahasa Indonesia. Anda tahu bahwa bahasa Indonesia mulai populer sejak peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalau waktu itu menggunakannya dengan sembunyi-sembunyi, demi dukungan rakyat Indonesia, Jepang memperbolehkan. Silakan digunakan bahasa Indonesia. Gitu. Bahkan tentara Jepang mengizinkan bendera merah putih kebanggaan kita, belum resmi jadi bendera negara kita, tapi sudah di mana-mana kita lambangnya itu merah putih, gitu ya. Dan mengizinkan bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia waktu itu berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Hebat kan? Nah, untuk memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia, dilakukan juga dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi Jepang. Di para tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, tadi Ketua BPPKI, Rajiman Jodingrat, ya sering ada kontak dan kemudian dilibatkan dengan organisasi-organisasi resmi yang dibentuk oleh Jepang. Begitu anak-anak, mengapa Jepang kok memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Berikutnya, Pak Anggun, layar ke-6 ya? Ke-6 ya. Tadi 5 sih. Iya nih. Ada pertanyaan penting anak-anak yang penting dibahas ya. Tadi kan dibentuk BPPKI ya. Strukturnya sudah jelas, ketuanya siapa, waktunya di dua, di siapa saja, sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah BPUPKI ini atau Dokuritsu Jumbi Josaka ini sukses melaksanakan tugas-tugasnya? Maka jawabannya, oh iya, BPPKI sangat jelas telah selesai dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Mengapa? Karena di dalam BPPKI, sebagaimana awal, ini badan ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak awal, itu tugasnya, dan melalui proses persidangan pertama dan kedua, BPPKI sepakat nama dasar negara Indonesia sebagaimana yang disuruhkan oleh Bung Karno. Ya. Sepakat nama dasar negara Indonesia merdeka di kemudian hari, persis seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Dan nama inilah yang kita pakai sampai hari ini. Dan akan selamanya kita pakai. Pancasila jadi
ciri khas hebat bangsa Indonesia. Yang kedua, apa sukses PPK ini? Oh iya, sebab bukan hanya nama yang disepakati, tetapi juga isinya. BPPKI sepakat dengan 5 dasar bagi negara Republik Indonesia yang merdeka. 5 dasar. Maka namanya Pancasila. Dasar itu asas. Dasar itu ya pondasi ya, fondamen di mana rumah negara kesatuan Republik Indonesia dibangun dan didirikan. Sudah bisa di atas Pancasila itulah NKRI bisa berdiri kekal abadi selama-lamanya. Itu sukses BPPKI yang kedua. Yang ketiga, dari BPPKI, maka di sana ada Piagam Jakarta yang sekarang posisinya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka dengan ada perubahan sebagaimana seharusnya. Bagaimana sejarah menceritakan kepada kita seperti itu. Dan yang terpenting lagi bahwa di dalam BPPK itulah ada kesepakatan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang merdeka, rancangan yang matang ada di BPPK dan yang sekarang kita pakai menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai hari ini dengan segala perubahannya ya, sudah ada 4 kali amandemen, 4 kali perubahan, tetapi induknya tetap rancangan yang dulu sudah dibahas dengan matang, dengan masak, dengan pemikiran yang hebat oleh para pendiri negara yang tergabung dalam BPPKI. Begitu anak-anak, begitu Pak Anggun. Layar ke bertujuh ya? Tujuh. Layar ketujuh anak-anak ya? Tujuh ya? Jadi dua. Sama boleh dua, berarti 8. Karena 7 ke 8, Pak. Itu gak apa-apa, sedikit gak apa-apa. Nah ini. Oh, iya. Itu tadi. 6 ke 7 itu kan itu ya. Baik. Ini anak-anak persidangan BPPKI yang menghasilkan hasil-hasil hebat tadi. Ya, ada 2 kali sidang resmi dan ada 1 kali sidang reses namanya. Kapan sidang resminya BPPKI? Sidang resmi BPPKI yaitu sidang resmi yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di dalam sidang resmi inilah kemudian muncul kesepakatan mengenai dasar negara Pancasila. Dan yang kedua, di dalam sidang inilah sudah ada kesepakatan yang sangat hebat yaitu isi dari dasar negara yang sudah diberi nama Pancasila itu. Yaitu ada di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Atau gentleman agreement itu atas setiman Dio Sunjoyo ya. Begitu yang pertama, sidang yang kedua kapan berlangsungnya itu adalah 10 sampai 17 Juli 1945 itu sidang resmi yang kedua. Apa hasilnya? Nah, di sini anak-anak, pendiri negara kita sangat hebat membahas hal-hal yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Walaupun pada itu belum ada negara Indonesia ya waktu itu.
Di sana disepakati pertama rancangan undang-undang dasar yang 37 pasal itu dari sana, babonya dari sana. Dua pasal aturan peralihan dan dua aturan tambahan itu dari sana bersama penjelasannya itu dari sana, dari BPUPK ini yang merancang dengan hebat. Yang kedua, di dalam sidang kedua ini juga ada kesepakatan mengenai bentuk negara. Jadi kan di sana ada perdebatan ya, apakah kita mau kerajaan, apa kita mau kesultanan, apa kita mau republik, atau kita mau perdana menteri begitu, parlementer. Nah, ternyata yang disepakati adalah negara kesatuan. Negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang usul sih, bahwa negara serikat saja, misalnya begitu, tapi tidak. Disepakati oleh yang lainnya. Secara yang umum, yang lain, para pendiri negara sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, negara kita tidak serikat. Pernah ditawari serikat oleh Belanda, kita tidak mau. Kita kembali ke kesatuan. Itu. Sampai hari ini diadakan terus begitu. Empat kali perubahan undang-undang juga masih tetap dalam bentuk yang sama. Negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam sidang ini pula, sidang resmi yang kedua ini, 10-17 Juli 1945, ada pembahasan dan kesepakatan tentang pernyataan merdeka. Pernyataan merdeka. Hanya saja kemudian ketika peristiwa 17 Agustus, pernyataan ini lain jadinya. Tidak yang sudah sepakati, tapi karena situasinya berbeda, maka jadinya berbeda. Dan sejarah yang nanti, silakanlah Pak Guru pada kesempatan yang datang. Yang keempat, ada kesepakatan wilayah negara. Jadi mengapa kita, oh dari Sabang saya Merauke, gitu, ada Kalimantan Utara yang berparoh dengan Malaysia, itu dari sini. Dari bahwa kesepakatan mengenai wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Nah, seperti sekarang ya, Indonesia seperti sekarang. Di Sabang sampai Merauke. Dan anak-anak, sebenarnya ada sidang di antara sidang dua ini, di antara sidang satu, sidang dua, ada sidang reses. Reses maksudnya anggota BPK sedang pulang kampung, tetapi beberapa di kota, dan di kota itulah yang bersidang, maka namanya sidang reses. Karena tidak seluruhnya. Tapi sudah cukup banyak. Ada 38 orang, dan di sana dibutuhkan panitia kecil yang berisi 9 orang, namanya panitia 9, dan hasilnya di sidang sini adalah berhasil dirancang preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Itu yang sekarang posisinya menjadi pembukaan UUD 1945 dengan sedikit perubahan di paragraf keempat. Begitu anak-anak persidangan BPUPK dan hasilnya. Berarti sekarang slide ke 8. Ya. Ya. Langsung nampak di sana ya Diana. Langsung ini. Oh iya sih pokoknya nanti Pak Melati kalau ingin lihat tampilan yang akhir. Oh iya iya sih berarti sudah muncul. Berikutnya anak-anak. Sepertinya ada peran penting dari ketua BPUPK yang penting secara khas disampaikan kepada anak-anak karena BPUPK ini merupakan lembaga yang hebat sekali. Maka pertanyaannya begini, apa sih peran ketua BPUPK yaitu seorang dokter ya. Dokter Kanjeng Raden Tumenggung. Karte itu Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Apa peran beliau di dalam BPUPK? Nah, peran pertama tentu saja beliau adalah ketua BPUPK, ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua, maka ada peran penting yang beliau sampaikan
mengawali sidang resmi yang pertama. Dalam pidatonya yang panjang, belum menekankan tentang pentingnya dasar negara. Jadi, belum memberikan pidato awal dalam sidang BPUPKI. Ada yang di Jepang juga yang berpidato, memberikan saran-saran gitu, harus begini sidangnya, harus catatan gitu, terkait dengan janji kemerdekaan Jepang dan Indonesia. Tetapi saudara ketua, yaitu Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyotiningrat, memesankan kepada yang hadir, yaitu anggota BPUPKI, untuk bersama-sama menyusun suatu dasar negara, gitu ya. Ini belum mengunci, kayak menguncil ya, membuat pesan yang sangat diperhatikan oleh semua yang hadir. Belum menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan suatu dasar negara. Ibaratnya, mendirikan sebuah rumah, maka yang pertama-tama dikuati dari awal adalah pondasinya, fondamennya. Demikian pula mendirikan negara, anak-anak. Maka memerlukan pondasi, dasar negara. Gitu. Ini salah beliau sampaikan di sidang yang pertama. Nah, karena itu, maka peran Bapak Ketua, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyotiningrat dalam BPK adalah mendorong pembicara yang berikutnya menyampaikan usul-usul mengenai dasar negara. Begitu, jadi Bapak Ketua sudah menyampaikan pesannya, maka pembicara-pembicara berikutnya menyampaikan usul-usul tentang dasar negara. Begitu, Pak Anggun. Sekarang slide ke 9. Ya. Nah. Iya. Iya sih. Nah, ini. Ini. Langsung. Ya. Satu persatu. Baik, anak-anak, kita sampai pada bagian yang sangat penting tentang usul-usul tadi. Bahwa Bapak Ketua, yaitu Dr. Rajiman Wedyotiningrat, menyampaikan saatnya kita menyusun dan merancang dasar negara. Di mana negara Indonesia akan berdiri di atasnya. Berpidatolah pada sidang yang pertama itu, pembicara pertama, pemateri pertama, yaitu tokoh yang sangat hebat, beliau adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidato saya yang panjang, beliau mengusulkan dasar negara itu ada 5. Waktu itu Bung Karno belum pidato loh ya. Tapi Muhammad Yamin sudah memberikan dasarnya 5. Istilah Pancasila itu belum muncul. Tapi beliau sudah mengusulkan 5 gitu. Ini hebatnya. Hebatnya ada kesejarahan yang sulit diceritakan sebenarnya ya. 5 itu apa saja? Dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pertama adalah peri kebangsaan. Peri kebangsaan. Kemudian yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Itu usul Bapak Muhammad Yamin dalam pidato lisannya. Setelah turun dari mimbar, beliau mengakhiri pidatonya, dan beliau juga memberikan usulan yang tertulis. Juga 5 dasar. Seperti apa? Ini usulan Muhammad Yamin dalam konsep kesenegaraan Indonesia Merdeka secara tertulis. Ini perhatikan anak-anak, ini bagus sekali sudah rumusannya. Pertama ternyata sudah berbunyi ketuhanan yang maha esa, ya. Ketuhanan yang maha esa. Hanya yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Tapi yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dan yang keempat, mirip, ini persis seperti dengan sila keempat sekarang ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini usul Bapak Muhammad Yamin yang tertulis. Kalau tadi yang lima singkat itu adalah yang lisan, diurai dalam pidatonya. Tapi kemudian redaksinya sudah sangat bagus, yang kalau disepadankan, dibandingkan, disinkronkan dengan bahasa sekarang, hampir-hampir mirip. Ya, hampir-hampir mirip. Gitu. Kemudian hari berikutnya, hari berbeda, pidatolah Mr. Supomo. Nah, itu tanggal 31 Mei ya. Kalau tanggal 30-nya libur ya. Tanggal 31 Mei, sidang dibuka lagi, dan hadirlah pembicara yang kedua dalam sidang itu, Mr. Supomo. Apa isinya? Mr. Supomo ini juga menyampaikan 5 ternyata. Menyampaikan 5. Ini tidak ada rembukan dulu ya antara Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Supomo, dan yang lainnya tidak rembukan, tapi ini usulnya sudah 5. Nah, apa isinya? 1, persatuan. 2, kekeluargaan. Dan yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Ini walaupun dengan redaksi yang berbeda, tetapi sesemangat seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada hari sebelumnya ya, pada hari 29 Mei itu ya. Jadi kena jeda satu hari ya. 29 Mei Muhammad Yamin pidato isinya 5. Mr. Supomo juga menyampaikan 5 lagi. Yang mengesankan pada usul-usulnya adalah persatuan selalu diletakkan di awal ya. Karena waktu itu sedang sangat disadari kita semua butuh persatuan Indonesia. Berikutnya adalah usul yang disampaikan pada pidato 1 Juni 1945. Yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Apa isinya? Bung Karno menyampaikan usul dasar negara yang 5 itu adalah pertama kebangsaan Indonesia. Ini yang versi sila Pancasila menjadi persatuan loh ya. Jadi ini mereka semua mengutamakan sekali persatuan. Ini menggambarkan dalam pikiran mereka kita harus bersatu, kita harus bersatu, kita harus bersatu, begitu. Kemudian yang kedua yang disukai Bung Karno adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini usul Pancasila menurut Bung Karno. Lepas dari versi redaksi usul Bung Karno ini, Bung Karno memberikan dalam pidato ini memberikan usul mengenai namanya. Nama dasar negara yang diputuskan nanti adalah bernama bukan Pancadharma, tetapi adalah Pancasila. Ini Bung Karno menyampaikan atas usul temannya yang ahli bahasa. Ada lagi anak-anak, yaitu versi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ini yang sidang masa reses. Ini hasilnya yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Pancasila versi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta, Jakarta Charter ya istilahnya. Yang pertama, ini anak-anak harus bisa bandingkan dengan baik ini ya. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini 9 foto ini adalah anggota panitia 9. Mungkin dari atas panggung bisa kursornya ditunjukkan. Anda bisa lihat ya? Bisa. Ya, itu Bung Karno pasti anak-anak. Paling ketuanya ini ya. Dan bawahnya Bung Hatta. Kemudian bawahnya lagi nih Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian pojok ini adalah Mr. Muhammad Yamin. Kemudian ini Agus Salim. Berikutnya adalah Khalid Hasim. Ini Abdul Karim Zakir. Kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso. Dan AA Maramis. Itu dapat anak-anak lihat di buku paket. Kemudian versi yang baru yang adalah hasil kesepakatan dari BPPK ini di penghujung waktu pertemuan BPPK ini, anak-anak harus ingat ini ada tugas mandiri ya. Ingat-ingat nih semua yang saya berikan, ingat-ingat. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang kita pakai sekarang. Ini adalah kristal dari semua yang diusulkan oleh para pendiri negara. Ini perasanya, ini yang sudah dimatangkan oleh semuanya. Ini sudah disepakati oleh semua pihak. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jadi kalau yang tadi, yang di piagam Jakarta lah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di pembukaan nomor 5, alinea keempat, paragraf keempat, adalah ketuhanan yang maha esa. Itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian anak-anak untuk pertemuan PPKN hari ini. Nanti memasuki jam tugas terstruktur. Linknya saya kirimkan ke grup. Dan silakan nanti Anda mengerjakan tugas seterusnya sebagaimana mata pelajaran lainnya. Nanti memasuki jam tugas mandiri, juga nanti ada tugas mandiri yang kirimkan lewat link. Silakan dikerjakan dan disetorkan. Kalau nanti untuk yang tugas terstruktur waktunya 20 menit ya. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Kemudian yang tugas mandiri distorkan atau dikirimkan dikerjakan selama-lamanya pukul 9 malam hari ini. Tidak boleh hari lain ya. Hari ini. Tugas hari ini diselesaikan hari ini. Begitu. Terima kasih atas pertanyaan. Kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Espero ever onward. Begitu anak-anak ya. Silakan mengikuti pelajaran berikutnya. Bisa dilepas itu apanya ya? Plastisnya. Iya. Silakan pelajaran agama. Oke, anak-anak, sambil menunggu untuk jam berikutnya, diingatkan lagi, anak-anak perhatikan untuk diingatkan, diingatkan kembali. Sekali lagi untuk gambar atau kamera kalian yang belum aktif, silahkan diaktifkan dulu. Yang belum presensi, mengisi presensi dulu di kolom chatting. Selanjutnya, untuk berperilaku sopan, jangan sambil tidur, masih ada jam kedua. Ya, jangan tiduran, jangan sambil makan, ngemil, dan lain-lain. Ya, ingat, ini akan di-upload nanti di YouTube Espero. Kalian juga bisa melihat hasil pembelajaran hari ini. Jadi, kami harap kalian mengikuti dengan baik ya. Sekali lagi sebelum masuk jam kedua, apa aku ingatkan, ada beberapa anak yang gambar atau kameranya belum aktif ini.
Tolong diaktifkan. Ya. Tolong. Ya, tolong sekali lagi itu gambarnya diaktifkan, Mas. Selalu ini. Dibaca selalu. Ya. Sekali lagi Pak Anggun sebutkan namanya Naufal. Naufa Zalia untuk diaktifkan kamera. Naufa Zalia. Ahnaf Zada diaktifkan gambarnya. Cesta, Dimas, Muhammad Aima, Reza, Mela, Eka, Ananda, Abu Zahza, Muhammad Yo siapa ini? Mutia, Indria, tolong diaktifkan kameranya. Selanjutnya untuk presensi, silakan yang belum mengisi presensi di kolom chat untuk segera diisi formatnya kelas, nama lengkap, sama nomor absen kalian. Selanjutnya, berperilakulah yang sopan karena ini direkam dan nanti akan diupload di YouTube sekolah sehingga banyak pihak yang bisa melihat kalian. Semua orang seluruh dunia itu bisa melihat kalian. Bahkan teman-teman kalian di sekolah lain pun nanti bisa melihat di YouTube. Ya, jadi berperilakulah yang sopan. Ya, jangan disambi main-main, makan, minum dan lain sebagainya nanti. Tolong. Ya. Selanjutnya anak yang misalnya tadi Pak Anggun lihat ada yang berdua. Sepertinya ada yang berdua bareng gabung di tempat saudaramu dilalah bareng. Sama-sama kelas 7 di Espero. Silahkan nanti absennya juga diabsen semua ya. Ngetik dua kali ya. Nama kalian berdua diketik itu. Tolong jadinya ke absen semua. Ya. Dan Pak Anggun ingatkan lagi, untuk ID dan passwordnya, Pak Anggun minta tolong, jangan diberikan ke orang lain yang bukan anak Espero kelas 7. Ya. Jika terjadi seperti itu dan ada indikasi dan ditemukan, maka nanti akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Ya. Jadi sekali lagi tolong ID dan password meetingnya untuk pembelajaran kelas 7 hanya di share atau bagikan untuk teman-teman kalian yang di kelas 7. Ya, khususnya anak-anak Espero. Tidak boleh ke anak sekolah lain. Selanjutnya untuk mapel kedua ya, PABB, silakan diikuti dengan baik. Sekali lagi, yang belum absen silakan absen dulu. Ya. Langsung ngomong aja. Enggak apa-apa. Aku langsung dari. Ini bahan saya itu duduk aja di sana enggak apa-apa. Saya enggak ngajar. Ngajar kan ganti. Iya nanti Pak Pira. Iya, bareng-bareng aja berdua kan. Ya. Oh, kelihatan semua kan ini. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita kembali lagi dalam pembelajaran PABP ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, kita melanjutkan bab yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas masalah di mana lebih dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, di mana kita mengetahui makna dari nama-nama tersebut sehingga itu bisa meningkatkan keimanan kita. Dan untuk materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang jujur, makna-maknanya itu apa, aplikasinya itu apa, nah, aplikasinya itu apa, kemudian hikmahnya. Nah, hikmah dari perilaku jujur. Nah, nanti kita mendapatkan apa sih dari perilaku jujur yang misalkan kita lakukan. Nah, itu nanti ada makna apa hikmah yang kita dapatkan. Kemudian kita juga nanti mempelajari tentang amanah. Nah, apa itu amanah? Kenapa kita harus bersifat
memiliki sifat amanah, dan itu hikmahnya apa untuk kita? Nah, manfaatnya itu untuk apa? Nah, itu nanti kita akan mempelajarinya. Dan yang kedua adalah tentang, yang ketiga adalah tentang istiqomah. Nah, sama maknanya itu apa istiqomah, kemudian aplikasinya itu seperti apa di kehidupan sehari-hari kita, dan juga hikmahnya. Dan pastinya kita tahu dasarnya itu kenapa sih kita melakukan sikap-sikap tersebut. Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Oke, kita langsung dari mempelajari tentang kejujuran terlebih dahulu. Lapan dengan Pak Bu Anisa kan kemarin. Nanti jam 9 Bu Anisa belum selesai. Lanjutkan Bu Anisa itu. Oke. Nah, di situ kalian bisa buka buku paket yang sudah dibagikan dari perpus dari sekolah itu ya. Di halaman 18. Coba Pak Aris cek, Pak Aris lihat dari monitor ya, siapa sih yang tidak membuka buku, nanti ada penilaian di situ, penilaian sikap ya. Coba bukunya diambil, nah, buka halaman 18, tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nanti kalau kalian, oh ya itu udah ada yang buka ya, itu buka ya. Kalau yang belum dapat buku, nggak apa-apa, nanti bisa diikuti pembelajaran saja lewat virtual Zoom. Kemudian kan Pak Aris sudah kasihkan ya lewat PDF itu bagi kalian yang tidak mendapatkan buku paket. Nanti kalian bisa pelajari di situ. Nanti juga ada materi-materi tambahan yang nantinya Pak Aris akan sharekan ke kalian. Oke, kita langsung saja ya karena waktunya sungguh sangat-sangat sedikit sekali. Kita langsung ke dalam materi pembelajaran yaitu bab yang kedua. Yaitu adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, itu. Dan itu peta konsepnya ya. Kalian bisa pelajari di situ. Bisa dibaca sendiri-sendiri ya, karena itu tidak begitu penting. Langsung ke slide yang selanjutnya. Nah, itu. Jujur. Nah, apa itu jujur? Kenapa kita harus jujur? Nah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, itu jujur. Jujur jadi tidak hanya antara perkataan dan hati saja. Namun nanti kita mengatakan sesuatu yang akan kita lakukan maupun yang setelah kita lakukan itu apa. Nah, jadi itu makna dari kejujuran. Dari antara perkataan dan perbuatan itu sinkron, sama. Nah, apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Dan lawan dari kata jujur itu apa? Lawan dari perilaku jujur itu apa? Yaitu adalah dusta. Nah, jujur itu apa? Dalam bahasa Arab itu sidik ya. Sidik itu artinya jujur. Pelakunya adalah sodik. Nah, dan lawan katanya adalah kadab, dusta, nah, kadib. Nah, itu lawan kata dari jujur adalah dusta ataupun bohong. Sabda Nabi, nah ini dasarnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Itu dasarnya. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Yang seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Meskipun kalian dalam keadaan bercanda saja itu sebenarnya bohong saja tidak diperbolehkan. Dalam keadaan bercanda itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu bohong untuk sebuah kebaikan. Misalkan teman kalian ada yang bertanya, si Fulan di mana ya? Lah kalian tanya, kenapa kau mencari si Fulan misalkan? Wah, dia punya masalah dengan saya mau memukul dia, saya mau membunuh dia, baru kalian diperbolehkan untuk berbohong. Itu bohong yang diperbolehkan. Kalau selain itu, tidak boleh, meskipun itu dalam keadaan bercanda. Makanya, kalian juga kalau melihat komedi-komedi itu harus hati-hati. Jangan kalian terbiasa melihat komedi-komedi yang sifatnya itu bohong, sehingga membuat kalian itu senang dengan itu. Sama halnya kalian senang dengan sebuah kebohongan. Itu tidak diperbolehkan. Dan juga firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan,
wala talbisul haqqo bil batil. Enggak boleh kita mencampur adukan kebenaran dan kebohongan. Meskipun itu dalam sifat kita hanya bercanda saja, tidak boleh. Wataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Contohnya apa? Misalkan teman kalian meminta keterangan dari kalian, meminta nasihat dari kalian, meminta bantuan dari kalian untuk mengerjakan tugas misalkan. Kalian mengetahui sebenarnya tugas itu bagaimana cara mengerjakannya. Namun kalian bohong, ah nyobi orang ngerti, saya juga nggak tahu. Supaya apa? Kalian nilainya bagus, teman kalian nilainya jelek. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi juga kita harus tahu, misalkan teman kalian mau nyontek. Nah, ada perintah dilarang mencontek. Teman kalian tanya, jawaban nomor satu apa ya? Gitu. Kalian nggak boleh bohong juga. Jawabannya A, padahal sebenarnya B. Dan kalian juga tidak boleh terlalu jujur. Misalkan jawabannya A untuk membantu itu. Karena di situ sudah ada perintah dilarang mencontek. Yang kita ambil langkahnya adalah perintah yang pertama dulu. Dan jujur juga itu sebenarnya adalah sikap yang sangat sangat susah untuk dilaksanakan. Makanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, apalagi zaman akhir, itu mencari orang-orang yang jujur itu sangat susah. Apalagi zaman dulu, di zamannya para rasul, para sahabat. Nah, bahkan kenapa sih Rasulullah dikasih gelar yang namanya Al-Amin di situ? Nah, padahal di situ banyak sekali manusia yang ada di zamannya. Namun kenapa Rasulullah tok yang dikasih gelar Al-Amin? Karena apa? Di situ jarang sekali ditemukannya orang yang jujur. Nah, jadi Rasulullah itu seorang pedagang yang sangat jujur. Bahkan karena kejujurannya itu beliau tidak pernah balik modal dalam beliau berdagang. Jadi setiap Rasulullah berdagang itu tidak pernah balik modal. Tapi apa? Balik untung. Jadi kita pun kalau misalkan bisnis jangan berharap kita itu balik modal, tapi yang kita harap itu balik untung, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hikmah. Nah, hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Apa sih itu perilaku jujur? Apa hikmahnya? Nah, ini motivasi kita. Apa sih? Kita melakukan sesuatu, pasti kita ingin mendapatkan manfaatnya. Ya kan? Gak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kita mendasarkan supaya kita mendapatkan manfaatnya. Mesti ada keinginan di balik itu. Yaitu yang pertama adalah kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, orang lain itu saat kita sudah jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu ibarat sebuah kertas ataupun sebuah gelas. Yang dimana saat kepercayaan dari orang lain itu sudah tidak ada, misalkan orang lain sudah tidak percaya dengan kita, nah, kita ambil kertas yang masih bagus. Kita ambil gelas yang masih utuh. Nah, gelas itu pecah, kertas itu robek, mungkin kertas itu masih bisa dilem ataupun masih bisa diperbaiki. Gelas itu pun masih bisa kita perbaiki dengan lem. Namun, di situ tidak bisa sempurna. Orang tidak bisa percaya dengan kita seutuhnya karena sudah retak. Nah, jujur itu seperti itu. Hati orang pun seperti itu. Saat kita sudah merasa dibohongi oleh seseorang, kita akan percaya itu sangat susah. Misalkan kita percaya pun, di situ ada sedikit ketidakpercayaan dari kita. Maka berhati-hati. Jangan sampai kita sekali-sekali membohongi teman kita sehingga kepercayaan kepada kita itu tidak ada. Sehingga saat kita mau meminta bantuan dia pun tidak percaya. Seperti itu. Kemudian, mendapatkan banyak teman. Nah, itu resepnya. Kalau kalian ingin punya banyak teman, nah, teman itu yang friend, best friend sama kita, yang solid dengan kita itu, ya itu. Resepnya adalah kita jujur. Nah, kenapa Naruto banyak teman? Nah, karena dia jujur. Kenapa Rasulullah banyak teman, sahabatnya itu sampai friend itu kayak Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan siapa lagi, Umar bin Khattab. Karena begitu mulianya akhlak beliau, salah satunya adalah jujur. Kemudian yang pastinya kita hidup itu ingin apa sih? Bukan ingin hatinya itu tentram, ya kan? Tentram, tidak ada masalah, tidak ada kegundahan. Nah, itu salah satunya adalah dengan jujur mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain, tidurnya enak, nyenyak tanpa ada kegundahan di hati. Nah, kemudian slide-nya, Pak.
yang akan kita pelajari setelahnya adalah amanah. Nah, kalau jujur itu antara perilaku maupun perkataan maupun hati sebenarnya itu sama. Antara hati, perkataan, dan perilaku itu sama. Maknanya hampir sama dengan iman ya. Kita yakini dalam hati, kita sampaikan dengan lisan, kita lakukan dengan perbuatan. Itu iman. Kalau jujur adalah sesuatu yang ada di dalam hati, ada di dalam lisan, kemudian yang kita lakukan itu sama. Tidak berbeda. Harus sesuai. Itu namanya jujur. Kemudian amanah ya. Amanah itu artinya apa sih? Yaitu adalah terpercaya. Maupun dapat dipercaya. Amanah juga berarti sebuah pesan yang dititipkan kepada, yang dapat disampaikan kepada orang yang berhak maupun orang lain. Misalkan, kemarin Pak Aris, dicontohkan Pak Aris Japri salah satu dari kalian. Pak Aris menitipkan amanah. Teman-teman yang lain dimasukkan ke dalam grup agama. Jadi, kalau misalkan kalian, teman kalian melakukan itu, memasukkan kontak-kontak kalian di dalam grup, berarti teman kalian itu amanah. Nek misalkan kalian tidak dimasukkan dalam grup, kalian harus japri Pak Aris sendiri-sendiri, nah itu berarti teman kalian dianggap tidak amanah. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Jadi amanah yang pertama itu adalah amanah kita untuk menunaikan hak-hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat, itu salah satu amanah ya. Amanah dari Rasulullah, di mana kita untuk menunaikan hak-hak dari Allah. Itu amanah juga. Nah, jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan zakat, nah itu kita sudah tidak melaksanakan amanah dari Rasulullah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, amanah yang berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi orangnya itu biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Amanahnya dari orang tua itu untuk kalian apa misalkan? Kalian itu belajar menjadi anak yang cerdas. Sekolah menjadi anak yang pinter. Supaya apa? Besoknya untuk di dunia itu kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Itu amanah dari orang tua. Nah, misalkan kalian kok belajarnya saja malas, lah berarti kalian itu sudah tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan amanah dari orang tua. Nah, di situ kemudian dasarnya kenapa kita harus amanah itu dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Nah, setiap kalian itu adalah pemimpin, baik itu seorang anak, seorang orang tua, ayah, ibu, laki-laki, perempuan, itu kalian itu sebenarnya seorang pemimpin. Pemimpin dari diri kalian sendiri, pemimpin dari orang lain, maupun pemimpin dari siapapun itu. Perempuan juga seorang pemimpin. Misalkan kalian sebagai seorang wanita ditunjuk sebagai ketua forum misalkan. Nah, berarti itu kan dia menjadi seorang pemimpin kan di situ, walaupun dia seorang perempuan. Nah, jadi pemimpin itu tidak memandang mana laki-laki, mana perempuan, mana anak kecil maupun anak dewasa, maupun baik itu anak kecil maupun orang tua. Dilihat dari job deskripsinya. Dia, kalian itu dalam kondisi apa? Nah, itu kalian menjadi seorang pemimpin di situ. Nah, kemudian, yang selanjutnya. Nah, amanah itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. Nah, jadi, ada tiga macam amanah. Yaitu yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi, Allah itu menitipkan amanah kepada kalian. Nah, firman-Nya apa? Kalian bisa buka ya di Al-Quran. Pak Aris mau tanya, Al-Quran kalian sering dibuka apa tidak? Kalian bisa cek ya di situ. Kalau Al-Quran kalian itu bersih, berarti tandanya Al-Quran itu sering kalian pakai. Tapi kalau kalian Al-Qurannya itu kotor, berdebu, berarti itu tanda-tandanya itu Al-Qurannya kalian itu jarang dipakai. Bahkan kalau Al-Quran kalian masih bagus,
kalian beli 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok Al-Qur'annya itu masih bagus? Nah, itu dipertanyakan, jangan-jangan Al-Qur'annya itu jarang dipakai. Nah, itu ya amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang ya wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Yaitu orang Islam yang dia itu mempunyai keimanan, yang mau taat kepada Allah. Nah, di situ. La tahunullaha. Janganlah kalian mengkhianati Allah wa rasulah dan Rasul Muhammad. Nah, jadi Rasul itu ada siapa? Muhammad ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahunu amanatikum. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Jadi tidak boleh ya kita berkhianat. Misalkan contohnya apa? Kalian tahu ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalian tahu mendengar adzan, ah ketok-ketok enggak krungu, enggak mendengar ya. Misalkan ah tetap enak asik main game, nonton televisi, buka WA. Nah, itu. Nah, itu berarti kalian sama halnya mengkhianati Allah. Kalian tahu bahwa itu waktunya sholat duhur, sholat asar karena ada adzan, nah, kalian tidak melaksanakannya, itu sama halnya kalian mengkhianati Allah. Kemudian amanah terhadap sesama manusia, yaitu amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya kalian ketika kalian dititipi pesan ataupun barang, maka kalian harus menyampaikan kepada yang berhak mendapatkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Jadi, misalkan kalian dititipi sesuatu, maka segera kalian kasihkan. Kalian diberikan amanat untuk melakukan sesuatu, kalian langsung lakukan. Ibu kalian menyuruh kalian jam 7, kalian mandi, lakukan. Jam 8, kalian mengikuti pembelajaran Zoom, kalian lakukan. Kalau kalian tidak lakukan, maka kalian berkhianat. Kemudian ada pula nih yang terakhir. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, misalkan nih, manusia itu diciptakan dengan otak yang sama. Jadi otak kita itu kapasitasnya sama, nol semua. Dari awal kita lahir itu kapasitasnya nol semua. Maka ada hak di otak kita. Apa haknya? Dikasih ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, kasih ilmu pengetahuan. Maka di situ bagaimana kita menunaikan hak itu? Dengan kita belajar. Otak kita itu dipakai. Jangan cuma dianggurin. Jadi otak kita itu dipakai ya. Untuk memperbanyak suplai-suplai dari ilmu pengetahuan. Karena hak dari otak itu adalah apa? Dia bisa mengetahui, dia mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Itu hak dari otak. Nah, hak yang lain lagi, misalkan dari perut kita. Nah, hak dari perut kita itu apa? Nah, saat kita sudah merasa lapar, maka perut kita itu dikasih makanan. Nah, seperti itu. Misalkan hak lagi dari kulit kita. Misalkan, kok pipi kita banyak jerawat sih? Nah, haknya apa itu? Kita bersihkan. Kita dirawat kulit kita. Karena ada hak di tubuh kita. Misalkan seperti itu. Hak apa lagi? Misalkan hak dari hati kita. Misalkan, wah, hati kita itu ada hak di situ. Dikasih ketentraman. Jadi kita jangan membuat kerusuhan yang membuat hati kita itu banyak permasalahan, menjadi tidak tenang. Nah, seperti itu. Jadi ada hak di dalam diri kita. Contoh kecilnya hak dari rambut kita itu apa? Dibersihkan, ya kan? Kalian mandi, dikasih sampo supaya bersih. Karena hak dari tubuh kita pun ada. Rambut itu haknya apa? Bersih. Jadi kalian jangan malas mandi. Karena hak di tubuh kita dan masih banyak yang lain. Nah. Kemudian, hikmah. Nah, hikmah perilaku dari amanah itu apa sih? Nah, dipercaya oleh orang lain. Sama halnya dengan jujur. Dipercaya oleh orang lain. Ini adalah merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau interaksi antara sesama manusia. Nah, nanti kita akan mendapatkan, saat kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, nah, apa yang kita inginkan kita bisa
laksanakan. Nah, contohnya, contohnya itu Rasulullah. Beliau itu dulu adalah seorang karyawannya siapa? Siti Khadijah. Nah, kalian tahu Siti Khadijah itu siapa? Kalau mis orang yang janda, cantik lagi, oh sudah janda, cantik, yang paling kaya. Kalau kalian ingin mengetahui kekayaan dari Siti Khadijah itu seperti apa, nah, kekayaan dari orang-orang yang, harta dari orang-orang yang ada di Makkah, itu dikumpulkan, ya, jadi seluruh orang yang ada di Makkah itu hartanya dikumpulkan jadi satu, nah itu masih banyak hartanya seorang Siti Khadijah. Jadi, misalkan Makkah itu kan sebuah ibu kota ya, orang Jakarta itu kumpulkan, dikumpulkan jadi satu hartanya itu, masih kalah dia banyak hartanya daripada Siti Khadijah. Udah janda, kaya, kemudian cantik lagi ya. Karena Rasulullah seorang yang bisa dipercaya, Rasulullah akhirnya Siti Khadijah bisa tertarik kan. Padahal banyak yang di situ mau menjadikan Siti Khadijah sebagai istrinya, tapi tidak ada yang diterima karena tidak ada yang dirasa dipercaya oleh Siti Khadijah. Nah akhirnya, itu karena Rasulullah itu orang yang sangat amanah, yang sangat jujur, akhirnya disitulah Rasulullah mendapatkan apa? Mendapatkan Siti Khadijah dan mendapatkan harta yang banyak, bonusnya di situ. Makanya kalau kita menjadi orang yang amanah, nanti kita itu bisa mendapatkan banyak sekali keberuntungan. Kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Nah, di situ kalau kalian pernah menonton animasi Naruto itu ya, dia kan amanah sekali dengan janjinya terhadap Sakura membawa Sasuke kembali. Nah, itu kan kalau kalian biasa nonton animasi tahu kan, nah, sampai di endingnya akhirnya teman beneran kan Sasuke kembali, akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan simpati yang tadinya di film Naruto tidak punya teman, akhirnya banyak mendapatkan teman, akhirnya bisa dia menjadi pemimpin negara. Contohnya seperti itu. Kalau di contoh para sahabat itu banyak sekali, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dia bisa menjadi pemimpin-pemimpin negara, orang yang kaya. Itu karena apa? Karena dia orang yang amanah. Kemudian hidupnya akan sukses karena dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang amanah itu hidupnya itu akan menjadi orang yang sukses. Nah, nanti kita bisa cari referensi yang lain ya. Kalian bisa lihat cari kenapa sih mereka itu bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, Bill Gates itu kenapa bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian yang lain, itu kenapa bisa menjadi orang yang sukses? Karena salah satunya dia bisa memiliki perilaku amanah. Bisa dipercaya untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian, nah ini contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula apabila kita dititipkan sesuatu oleh orang lain. Misalkan berupa barang, kita dititipkan emas, rumah, ataupun barang-barang yang lain, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat dititipan itu diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikan seperti semula. Jangan sampai ada cacat. Begitu pula misalkan kita meminjam sesuatu ya. Meminjam sesuatu, maka kita kembalikan dalam keadaan semula tanpa adanya cacat, meskipun manfaatnya berkurang sedikit. Misalkan kita minjem tipek ya, kita kembalikan mesti sedikit berkurang ya. Itulah baksa, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting keadaannya itu masih baik. Kemudian kita juga tidak boleh, misalkan kalian pergi ke kantin ya, kalian kantin, kemudian kalian jajan dengan uang 2.000, masa malah minta kembalian 4.000. Nggak boleh, itu sama aja dia kalian tidak amanah ya. Kemudian menjaga rahasia apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia. Kemudian yang ke selanjutnya adalah tidak menyalahkan jabatan. Misalkan kalian nantinya menjadi ketua OSIS, menjadi ketua kelas, itu kalian harus menjadi yang terbaik. Amanah yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian sampaikan kepada teman-teman kalian, jangan kalian merasa biarlah mereka tidak tahu supaya saya menjadi yang terbaik di antara kelas, supaya ibu guru bapak guru itu cuman suka dengan saya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur kalian, kesehatan kalian, harta yang kalian miliki ya, HP kalian, bahkan HP kalian itu ada haknya. Haknya itu apa? Kalian pergunakan dengan semestinya, dengan baik. HP kalian itu saat ini digunakan dengan untuk apa? Untuk mengikuti pembelajaran.
Jadi jangan dilakukan untuk yang lain. Nah, kalian kalau tidak digunakan untuk itu, kalian tidak amanah karena orang tua itu membelikan kalian HP itu supaya kalian itu menjadi lebih baik, pengetahuan kalian semakin banyak. Kalian bisa mengikuti pembelajaran sekolah dengan lancar. Makanya orang tua itu memberikan kalian fasilitas HP, memberikan kalian kuota itu seperti itu. Kalau kalian tidak gunakan cuma untuk main game, untuk WhatsAppan, untuk Instagraman, berarti kalian tidak amanah tuh kepada orang tua kalian. Kemudian terhadap ilmu. Nah, ilmu itu untuk apa? Nah, jadi apa yang kalian miliki ilmunya, ada hak di situ untuk apa? Kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu ilmu apa sih? Misalkan ilmu tentang jujur tadi, ya, aplikasikan ilmu itu di keseharian kalian dan sebagainya. Dan sebagainya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah amanah. Jadi apapun yang kalian miliki, ya, jilbab kalian pun bahkan amanah, kacamata kalian pun amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturannya. Ya, jangan kalian memakai kaos kaki untuk kaos tangan. Nah, berarti itu tidak sesuai, ya. Karena kaos kaki itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian pakai, untuk dipakai di kaki, bukan di tangan. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Nah, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah itu adalah apa sih? Kalian itu bersikukuh dengan pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi kalian itu beruntun. Jadi ada tip untuk kalian bisa sukses. Ada hal yang kalian harus punya jika kalian itu ingin sukses, yaitu adalah apa? Kalian tahu, duit. Jadi kalian itu harus punya duit untuk kalian punya bisa mencapai kesuksesan. Tapi duit yang dimaksud bukan uang, bukan selembar kertas yang mempunyai nilai ataupun selembar koin yang memiliki nilai. Duit itu apa? Adalah yang pertama adalah doa. Nah, jadi kalian saat ingin melakukan sesuatu, kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau di pagi hari itu kan aktivitas kita itu kan belajar. Berarti sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan doa-doa yang sudah dituntunkan. Misalkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Nah, contohnya seperti itu. Dan sebagainya selanjutnya. Dan juga yang U, duit. Nah, kemudian yang U itu adalah usaha. Jadi kalau kalian ingin sukses, ya, setelah kalian berdoa, kalian berusaha dengan apa? Kalau kalian ingin pintar, ya ini, kalian belajar, ya kan? Setelah berdoa, kalian usaha. Kemudian yang I itu istiqomah. Kalian itu konsekuen, ya, dengan usaha yang kalian lakukan. Kalau kalian belajar, kalau kalian ingin pintar, enggak cukup sekali kalian belajar langsung pintar, enggak, harus istiqomah. Hari ini belajar, besok belajar, besoknya lagi belajar, belajar lagi. Nah, harus seperti itu, tidak ada yang instan, ya, kecuali mie goreng sama mie kuah itu baru ada yang instan. Nah, kalau untuk kita pintar, kita ingin menjadi orang yang kaya, itu tidak ada istilahnya instan. Kalian sehari bekerja dari jam 7 sampai jam 2, langsung kaya nggak ada. Kalian harus istiqomah, hari ini bekerja, besoknya bekerja lagi, dan sebagainya. Kalau kalian ingin punya uang, ya kalau sekarang belum bisa bekerja, kalian menabung. Sehari menabung 5.000 kalian tidak bisa kaya. Tapi kalau misalkan satu bulan kalian nabung 5.000, nah berarti bisa punya uang 150.000. Kalian nabung lagi satu tahun, nah bisa berarti lebih dari 1.500.000. Itu kan banyak. Nah, berarti istiqomah itu penting sekali. Dalam makna yang luas, istiqomah itu adalah sikap yang teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nah, jadi kita itu kokoh pendiriannya. Misalkan waktunya kalian belajar, teman kalian ngajakin, ayo mabang, misalkan, ayo main, ayo nongkrong dan sebagainya. Kalian teguh pendiriannya, tidak, saya mau belajar supaya menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Nah, itu salah satu makna dari istiqomah. Allah berfirman, innaladina qalu rabbunallaha rabbunallahu tsumas taqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu adalah Allah, kalau kalian ngaku tuh kalian Tuhannya adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, nah, kalian tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan apa yang kalian tuju,
tidak ada khawatir pada diri kalian. Kalau kalian belajarnya istiqomah, nah, tidak ada khawatir pada kalian misalkan ada ulangan mendadak, mau ujian nasional, kalian itu tidak merasa khawatir, oh, eh belum siap, tidak seperti itu. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Karena apa? Saat dia sudah beristiqomah, kemudian dia melakukan suatu usaha, maka dia pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai kita inginkan. Jadi mereka tidak bisa bersedih karena hasilnya itu pasti bagus, ya kan, seperti itu. Maka ada kesuksesan di balik usaha yang kita lakukan. Pasti Allah itu pasti tidak akan mengingkari janjinya. Nah, kemudian hikmah perilaku dari istiqomah. Hikmahnya apa? Orang yang istiqomah, orang yang selalu continue. Orang selalu continue dalam melakukan suatu kebaikan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut. Nah, rasa takut apa sih? Takut kegagalan. Kalau kalian istiqomah belajarnya, kalian itu tidak takut, tidak punya rasa takut kegagalan karena kalian sudah siap. Dan sedih, nah, karena pasti kalau kita sudah siap melakukan sesuatu pasti hasilnya akan maksimal sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Misalkan kalian sekarang kondisinya misalkan besok pengen punya postur tubuh yang ideal misalkan. Wah, sekarang kalian olahraga terus istiqomah. Nah, pasti besok itu kalian akan mencapai badan memiliki postur tubuh yang ideal. Kayak Pak Aris, karena dulu Pak Aris sukanya nonton TV, jadi posturnya jelek, nggak bagus banget. Nah, kalau kalian pingin posturnya bagus, kalian rajin olahraga, seperti Pak Anggun. Kemudian, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Jadi, karena keistiqomahannya, dia bisa mendapatkan kesuksesan. Contoh kecilnya, kalau kalian istiqomah menabung dari kecil, nah, sehari 1.000, berarti kalian 1 tahun itu bisa mendapatkan uang banyak. Nah, itu salah satu contoh kecil dari kesuksesan. Kalian tiap hari, misalkan kalian pingin pintar bahasa Inggris, setiap hari minimal 5 kata kalian hafalkan. Nah, berarti kalau 2 hari berapa? 10 kata. Kalau misalkan 30 hari, 150 kata. Kalau 1 tahun, nah, 2 tahun, 3 tahun, kalian sudah pintar berbahasa Inggris pasti itu. Kemudian orang yang istiqomah dan selalu sabar tetap mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali ya. Karena kalau Allah itu sudah berkenan sesuatu, meskipun misalkan kita ya 100 orang ingin mencelakai kita, kalau memang Allah melindungi kita, 10 orang itu tidak akan bisa, tidak ada apa-apanya. Contoh di perang Badar 300 orang kaum muslimin melawan 3.000 orang kaum musyrikin. Lah, mereka nggak ada apa-apanya. Karena apa? 300 orang itu, berarti kalau 300 orang sama 3.000 orang, 1 banding 100 orang. Berarti 1 orang melawan 100 orang. Nah, 100 orang itu bisa kalah dengan 1 orang. Karena apa? Di situ ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada 1.000 orang, 100 orang yang mau menolong kita, ya, yang mau menolong kita untuk meraih kesuksesan. Kalian pingin jadi, misalkan pingin jadi pejabat. Nah, 100 orang di belakang kalian membantu kalian dengan misalkan harta bendanya. Kalian sudah nyogok ini dan itu ya, udah korupsi dan sebagainya. Kalau Allah tidak berkenan, kalau Allah tidak mau, meskipun ada 100 orang yang membantu kalian, 1.000 orang yang mau membantu kalian itu, kalian tidak akan mencapainya. Maka yang harus kita pahami di situ, meskipun tidak ada 1.000 orang yang mau mencelakai kita, kalau kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu dengan apa? Dengan sholat, maka mereka tidak ada apa-apanya. Begitu pula sebaliknya. Oke, slide yang terakhir. Nah, ini perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan berikut. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kalian sedang main di lapangan, krungu adzan, mendengarkan adzan, langsung kalian pergi. Meskipun kalian sedang asiknya main bola. Misalkan kalian
sedang asik-asiknya berkumpul dengan teman-teman, sedang asik-asiknya belajar, bahkan belajar nih. Kalian sedang asik-asiknya belajar, mengerjakan PR, tanggung, tinggal satu tok yang belum dikerjakan, kalian tinggalkan untuk menjalankan sholat. Wah, itu luar biasa. Berarti kalian benar-benar istiqomah. Bahkan ada satu kisahnya di mana ada seorang pemahat yang itu membuat bahan apa sesuatu dari emas, bahkan tinggal satu kali ketukan tuk itu emasnya sudah dibentuk dalam keadaan sudah jadi, cuma satu kali ketukan dia mendengarkan adzan, dia tinggalkan satu pahatannya itu untuk melaksanakan sholat. Itu keren tuh. Kalau kalian baru satu level aja main Pak Iman-Iman sholat engko, itu jangan harap kalian mendapatkan perlindungan dari Allah. Jangan harap kalau kalian bisa sukses dengan bantuan Allah, tidak mungkin di situ. Kemudian melaksanakan sholat pada tepat pada waktunya, itu salah satu contoh istiqomah. Kalau salah satu contoh dari istiqomah, kalau kalian sholat mendengarkan adzan kemudian tepat waktu, kalau laki-laki boleh, laki-laki harus di masjid ya, laki-laki itu harus di masjid. Kalau sekarang aturannya itu tetap boleh di masjid, pakai masker kalian ikuti, tetap di masjid. Kemudian kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, nggak apa-apa di rumah, nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan adzan langsung sholat. Nggak duramen perempuan, boleh sholat di rumah, sholatnya jam 1, jam 2, yang penting masih waktunya itu nggak ada, nggak boleh seperti itu. Kemudian belajar terus-menerus hingga paham. Jadi kalian itu harus belajar terus-menerus sampai kalian benar-benar paham. Nah, meskipun kalian nggak paham-paham, tetap belajar terus. Misalkan kalian hafalan Al-Quran, walaupun tidak hafal-hafal, baca terus, hafalkan terus, nggak apa-apa. Karena kadang ada orang yang dia cepat paham dan ada seorang yang tidak langsung paham. Nah, tetap harus istiqomah. Dan selalu menaati peraturan yang baik di rumah maupun sekolah dan dimanapun, menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa. Seperti itu. Sudah sampai jamnya apa? Jadi nggak ada. Nah itu ya, apa yang bisa Pak Ari sampaikan, nanti tugas struktur maupun materi-materi yang tambahan untuk menunjang tambahnya pengetahuan kalian, nanti bisa di-share di grup-grup WA-WA kalian. Itu ya yang bisa Pak Ari sampaikan. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu anak-anak. Ada beberapa hal yang perlu Pak Agun sampaikan. Oke anak-anak. Mohon perhatiannya semua. Ada beberapa hal yang mungkin Pak Anggun perlu sampaikan di sini terkait pembelajaran hari ini. Oke. Tadi Pak Anggun melihat kalian itu ada beberapa yang kurang baik dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ingat anak-anak, pembelajaran hari ini itu pembelajaran yang seperti biasanya dilakukan di hari-hari sebelumnya, dan itu adalah resmi dari sekolah, dan ini termasuk pembelajaran reguler. Bagi yang bisa mengikuti, tolong bersyukurlah kamu masih diberikan fasilitas untuk mengikutinya. Dan aku harap kalian itu mengikuti dengan baik. Tadi sudah tak ingatkan. Ya. Aku mencatat beberapa anak, nanti akan aku tidak lanjuti. Jadi tolong ketika Pak Anggun chatting di sana atau mengingatkan kalian untuk berperilaku sopan, berperilakulah yang sopan dan baik. Ya. Fasilitas chatting itu digunakan untuk apa sih? Untuk aktivitas pembelajaran kalian. Contohnya kayak tadi, enggak masalah kalian tanya, Pak, jaringannya kok di sini gambarnya enggak jelas. Enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini sama sekali atau dengan aktivitas kalian hari ini. Ya, nggak boleh itu. Saya minta tolong untuk besok diperbaiki perilakunya. Tata tertibnya diperbaiki itu. Nanti kalau terdeteksi semua seperti itu banyak, nanti akan Pak Anggun remove semuanya dan tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kamu yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran karena di remove, itu bukan tidak bisa mengikuti karena tidak bisa, tapi memang kamu dikeluarkan dari pembelajaran dan dianggap kamu tidak mengikutinya secara resmi. Kamu dianggap
alfa nanti. Ya. Beda dengan kasus teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti karena fasilitasnya tidak ada. Itu beda. Karena kalian itu ada fasilitas, tapi digunakan dengan tidak baik. Oke? Sekali lagi Pak Anggun jelaskan, untuk kalian, anak-anak kelas 7, khususnya, tolong fasilitas chatting itu digunakan satu untuk presensi, untuk daftar hadir. Yang belum daftar hadir diisi, isi dulu. Yang kedua, fasilitas chatting itu untuk komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Tidak ngobrol dengan teman kalian di situ. Ya, bedakan. Ini sedang pembelajaran. Yang ketiga, ketika kalian baterainya habis, paketan habis, sinyalnya hilang dan lain sebagainya, tidak bisa mengikuti, tidak bisa melanjutkan, tidak masalah, enggak apa-apa. Itu karena keterbatasan. Bukan permintaan kalian juga kan, itu kan putus karena sambungan kalian sendiri, bukan kalian yang memutuskan dan lain sebagainya. Begitu, enggak masalah. Ya. Jadi tidak apa-apa. Paketannya tiba-tiba habis, baterainya tiba-tiba habis, atau dan lain sebagainya yang tanpa kalian sadari, enggak masalah. Silakan. Ya, itu. Jadi sekali lagi, Pak Anggun minta tolong, mulailah berperilaku yang baik. Mencerminkan anak-anak Espero. Kalau kalian lihat itu, kakak-kakak kelas kalian itu, lulusan Espero, baik yang masih ada di Espero, yang sudah lulus, itu semuanya itu baik-baik. Dan dikenal perilakunya anak Espero itu baik. Ya. Di pundak kalian ada nama Espero. Tunjukkan yang terbaik. Itu saja untuk hari ini. Jadi sekali lagi yang belum absen atau presensi atau mengisi daftar tadi silakan diisi. Nanti akan dilanjut untuk virtual daringnya ya, daring. Di daring strukturnya nanti silakan diikuti. Setelah ini silakan Pak Anggun kembali lagi ingatkan fasilitas yang kalian punya manfaatkan dengan baik, jangan dibuang-buang secara sembarangan dan lain sebagainya, entah paket data ataupun yang lainnya, gunakan dan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Masih ada banyak anak-anak yang tidak pakai videonya, tidak diaktifkan. Pak Anggun harap besok sudah diaktifkan semua. Ya, itu saja untuk semuanya. Sekali lagi, jika ada yang kurang berkenan, Pak Anggun dan yang lainnya minta maaf untuk pembelajaran kali ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bisa menjadikan kita untuk jadi lebih baik lagi. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya. Terima kasih. Nyalakan mikrofonnya dan ucapkan salam. Nyalakan mikrofonnya dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.